Halo guys, selamat datang kembali di channel Sius Gaming. Nah guys ya, di konten kali ini guys, kita kedatangan request lagi yang udah isi kolom komentar, ada Bang Rafael Wijaya. Nah untuk requestnya apa? Dia request ini guys, Fighter untuk main offlaner, dan itu hero-nya adalah ini, Mama Hilda. Kita akan mainin Hilda, main pakai damage dan main di XP sih harusnya guys ya. Setiap penjelasan item dan tips and trick aku taruh semuanya di deskripsi ya. Jadi kalian bisa sambil baca juga. Oke guys, penasaran gimana gameplaynya? Tanpa basa-basi kita langsung masuk saja ke dalam gameplaynya. Dalam gamenya. Capcus. Oke guys, kita sudah dapat Hilda nih guys. Kita main di side ya guys ya. Bukan tank, tapi side ya, Hilda side ya. Berdasarkan sesuai request dari Rafael Wijaya yang dia minta request Hilda side, kita buatin kontennya. Hilda ini sebenarnya agak labil sih guys ya. Kenapa aku bilang labil? Iyalah, di buff, nerf, ada Frankie tuh. Lawannya siapa itu? Zirong ya? Zirong lawan kita ya? Iya gak sih? Gak mau keluar. Lawan. Ampus kau longa. Mampus kau long ha. Sini kau long. Kau nggak tahu ini ada kemampuan regen di rumput ha? Masih kau mau pacul-pacul kayak gitu ha? Dapat tiga. Nah, dapatkan. Sabar guys, ini Zilong mancing kita sebenarnya guys. Dia mancing guys. Nah dia mancing itu, mancing mau nyongkil aku. Nah dimin aja. Ada siapa persis. Ya ampun, kena apa Benedetta-nya cok. Hah? Lesinya dikasih makan kayak gitu, kena apa? Kau mau pulang gak long, ha? Kan sama-sama bawa execute gitu loh, mikir dong. Ah, long kau ini long, PA. Oh shit, Leslie. Dia ngumpet, wah. Sabar guys, aku nggak execute guys. Nggak execute ya, ada execute mati kau Leslie, sumpah. Aduh, rame banget cok, lo pada reunian di bawah apa gimana dah? Gila Zilong, tampol-tampol segitu guys. Tambahin. Nah kalau sini dia cuma dalam turret guys, mau nyungkil dal. Ya ampun, assassin kita mati lagi coy. Hah? Masa digendong sama ini bisa mati cowok, sumpah. Nah gitu dong kawanku. Leslie sih bisa aku combo mati, tapi kalau digendong tim 1-4 yang enggak juga guys, pecah pala aku guys. Oh di Zilong nongol lagi Bene, jangan mati terus. Zilongnya kemana ya? Ya ampun guys, kadang-kadang kalau orang main tank gak bisa main tank, gimana ceritanya guys ya? Mau bantuin, aku males guys. Buat apa datang-datang ke sana? Mati lagi Benedettaku, cok. Aduh, tolong jangan mati lagi Benedettaku.
Ya mati mulu Benedetta. Ini aku udah main record ini udah 3 kali guys ya. Nemu tim somplak semua, jujur aja. Stres ini mah core-nya kau pick minyak pakai bounty pula. Zilong yang mana ya? Atas kita jadi bintis kau aja. Ada Leslie. Resi ketakutan ngat kita guys. Jelas lah. Pacul hilang. Mau nggak Zilong nggak? Ada Zilong. Jujur ya. Zilongnya gimana cok? Itu kan core nggak ada di tengah sayang. Kalau mau war tunggu ada core dulu sayang. Itu peraturan pertama. Gasin aja. Gas. Kayak Kovannya bro lah. Ini gas nih. Cangga di situ ada Franco. Aduh, dia nongolin. Sabar, masih di legend guys. Aku masih di legend. Legend epic seperti ini gitu loh. Mau tidak mau. Mythic pun juga somplak. Namanya juga game bebas. Oh, Zilongnya di situ ya. Balik, cok. Aduh, ngapain? Itu kan ada si nenek sihir. Udah balik. Udah balik, yaudah balik. Balik. Ada nenek sihir, kan? Ya ampun, sok GG Pak Wito. Ya, lu lawan Pak Wito, Mia. Tolonglah, Mia. Pakai otak, Mia. Ini Tigreal ngapain deh, coy? Ini mau digas atau enggak pertanyaannya? Attack udah. Ada Leslie di sini dong. Leslie di sini dong. Sumpah tuh atas kita jebol, cok. Sumpah jebol sampai ke tulang. Mampus, mati dia. Ah, kau nenek sihir. Nenek sihir flicker. Sumpah tuh, ah, teman kita. Kita sih destroy turret dulu aja ya. Dia mau tarik kita tuh. Aku feelingnya mau ditarik tadi guys, makanya aku mundur. Ini si PA. Nih, di sini. Zilongnya nyongkel minion, oke. Nih, yaudah kalau kayak gini, pala kau pacul-paculin aja kau ya. Aku udah kesel banget guys, man. Aku record Hilda udah 4 kali guys. Dapat timnya Pokemon semua, cok. Bene. Aku nyari Leslie-nya loh. Bisa tuh Zilong ya. Ampus. Sini. Inilah. Atas siapa yang jaga ya? Atas MM pistol dapat BOD langsung bodo amat. Duh MM-nya ke bawah ngapain? Leslie-nya mana coy? Iya takut dia pindah lane loh. Atas Mia bacotnya doang gede tapi pas dikasih condong kayak gitu dia malah kabur. Aduh. Nah. Nyari Leslie aku guys. Sini kau ha. Sini kau long ha. Gimana guys? Biar minionnya gerak. Zilong main dalam base dah selesai kan. Itu cerita intinya.
kan mau ketok turret. Emang ketok turret dilarang? Ketok turret emang kalau hit turret bakal enggak kan? Wah, ini sih kabur. Wah, kampret. Rumput dong. Mati. Wah, mati ini mah. Woi, bantulah sinilah. Astaga, Tuhan kuala. Kalau gue orang, berhubung gue punya otak. Aduh, biarnya ngebacot begini gimana guys ya? Lem dia kalah. Dia ngebacotin Pak Wito. Udah gitu sekarang. Nah, Pak Wito tuh. Pak Wito. Itu ya Pak Witonya Mia. Aduh, Pak Witonya skill 2. Ngejep dia. Pas 1-3 kita BOD kita masih 2200. Baliklah Tigreal, Kormukan jauh, ya ampun. Itu Mia dicungkil Zilong mati, cok. Oke. Okay. Sudah mantap sakit guys. Kalau udah lawan kita Pak Wito. Wah, song. Oh, Pak Wito. Oh, sini Pak Wito. Oh, dia sengaja nungguin, ceritanya nungguin. Bare penuh tuh ceritanya nungguin dia. Ya udah gua tungguin sini, boy. Wah, ada 2 orang, coy. Gila lu, ngapain? Nih, lampir Kang Santet ngapain di sini ya? Kor kalian dingin. Ya ampun, kor kalian dingin, coy. Tolong, coy, kor kalian dingin. Kor kalian gak ada. Aduh. Nah. Dorong, Len. Aku dorong mid, Pak Witonya ke bawah loh. Sumpah coy, itu bacotnya nggak ada otak sih. Bacotnya sih udah malah bikin mager otak sih. Kalau bacot skill ada, oke okay guys, nggak apa-apa guys. Tapi kalau bacot no skill, ya tolonglah perhatikan baik-baik dan benar lah. Kau kalau lawan sini, wah nggak kuat guys, nggak kuat boys. Sini weh. Weh. Mampus kau. Take load. Sini. Oh ya ampun, Mia-nya bukan hit lord. Hitnya. Jongnya tipis tuh. Nice. Cepet-cepet ending guys ya. Punya temen ngebacot-bacot kayak gitu. Pala mau pecah guys. Nia lo bego bisa dibacot doang. Ada benernya juga sih 022 soalnya. Ini siapapun kayaknya sekali pacul pasti mati guys. Dijamin mau core ya, tapi core atau mage ya, kalau fighter enggak ya, beda cerita ya. Ya ampun, yaudah Mia, lo dorong situ Mia, lo dorong situ Mia. Oh, ada Pak Witoy. Ah, ditarik lo, goblok. Tigreal-nya maju, gagak berani dong. Woi, dikenain. Sampet. Wah. Mampus kau ya. Kamu ngapain, bodoh? Mampus kau ya. Execute tuh makan. Sok-sokan dari tadi kau, ha? Hah? Abis ya. Minion nih. Bacot-bacotan bodo amat deh lo ya, berdua ya, bacot-bacotan kisah lagi. Ya ampun, mati temen kita, boy. Udah TKM lah. Sumpah nih kena jogetan TikTok dari apa, coy. N, bodo amat N. Ayo N, menang. Aku mau menang. Ah, saya mau menang. Encok, guys. Encok, guys.
Aduh, udah bacot-bacotan pada coy coy. MVP tuh ya, MVP nih ya bang, yang minta kontennya langsung MVP bang, bisa tiga tuh. Mia, Mia tuh, Silver sendiri tuh paling bacot. Jadi guys, untuk konten hari ini, Hilda Side masih GG guys. Kali pacu, ini itemnya pakai pistol BOD pasti MM atau mage lah bahkan nih. Tadi tanknya setengah darah pasti modar, dijamin pakai execute jangan lupa. Jadi udah aku buatin ya kontennya ya bangnya untuk Rafael Wijaya, thank you udah request. Jadi buat kalian semua yang ingin request silakan isi kolom komentar, pasti aku buatin konten-kontennya untuk kalian ya guys ya. Jadi sekian untuk hari ini guys ya. Jangan lupa kalau misalkan kalian mau support channel ini silakan di support semaksimal mungkin. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa stay safe, stay healthy, stay healthy and stay humble buat kita semuanya. Sayonara dan salam tanker.